udah seret gitu, masuk nggak bisa, keluar nggak bisa kan. Aku pikir, wah jangan-jangan ini udah di ini ya, udah dibobol juga semalam. Pas itu saya iya, pas saya lihat CCTV, benar. Punya saya juga dicongkel-congkel, tapi itu sesudah dia ngambil motor yang hilang itu udah ya. Udah sempat diambil satu. Pelaku berapa orang, Bu? Dua orang. Itu dua kapan orang. Sih, Bu, kejadiannya, Bu? Kejadiannya jam 2.17 malam. Kemarin ya, berarti? Pagi, iya. Emang sering, Bu, di sini, Bu? Sebelumnya sih, belum, nggak pernah kehilangan. Karena ini baru menuju hari keamanan meninggal, jadi nggak ada yang ngontrol sih, jadinya ya gitu. Saya teleponin kakak saya, ngecek sih motor siapa yang hilang, ternyata motor Mas Komar. Terus bangunin Mas Komarnya. Itu orang sini apa bukan sih, Mbak, kayaknya? Kayaknya sih, nggak pernah lihat. Sempet diancam nggak, Mbak, sama? Dia nggak tahu, dia tuh nunjuk-nunjuk. Di sini tuh nunjuk-nunjuk, kayak nggak tahu itu bawa kunci siapa, ternyata kata sih konselator teh. Jadi saya juga nggak berani teriak, langsung lari.